Langsung berangkat Harapan Jaya Patas Viatal Bodi SR2 di Restu Ekonomi arah Ponorogo. Agak sasar ya. Oh, Gading Akas Asri ini. Malang sama Kediri ketemu nih. Halo, selamat pagi dari Terminal Bunga Rasa Surabaya, Jawa Timur, kawan-kawan. Video ini diambil pada hari Minggu 18 Desember 2022 atau satu minggu tepat sebelum Natal. Jadi, dijamin update untuk jam keberangkatan. Yuk kita lihat jam-jam keberangkatan bis dari Surabaya. Langsung berangkat Harapan Jaya Patas Viatal Bodi SR2 selang beberapa detik kemudian berangkat Mira 7190. Lanjut, bis yang berangkat adalah Bintang Mas jurusan Bojonegoro. Masih terpantau ada beberapa seat yang kosong untuk hari ini. Biasanya selalu penuh kan, kalau bis arah Bojonegoro. Nah, kalau ini bis Mira. Sorry, Restu Ekonomi. Arah Ponorogo. Lanjut, bis Patas arah ke Malang, Kalisari. Oh, hampir penuh nih, hampir penuh. Berangkat-berangkat Sugeng Rahayu Cilacap 7031. Oh, di belakang ada yang mau ikut. Oh, langsung bablas ternyata. Oh, ini bis bumelnya Ras Semarang Sinar Mandiri Mulia. Pelari pantura nih bos. Samin berangkat Samin. Gak tahu alon nih bis gue. Nah, kalau ini bis ekonominya arah ke Malang, kawan-kawan. Oh, Viatol ini, Viatol Karanglo. Bis tentrem kelas ekonomi. Rombongan tuh yang berangkat tuh 1, 2, 3, 4, 5. 5 bis berangkat bareng. Mira arah Yogyakarta berangkat 7257. Nah, kalau ini bis patasnya laju arah ke Jember, kawan-kawan. Laju arah Jember. Sedangkan ini ada Akas NR jurusan Komadura kelas Patas.
Harapan Jaya via tol, jurusan ke Blitar via Pare juga berangkat. Dan di belakangnya juga berangkat bis Patas arah ke Malang, Manggala. Bodi Scorpion King. Sasisnya Golden Dragon. Golden Dragon bos. Untuk okupansi penumpang hari ini juga cukup hampir penuh sih, hampir penuh juga ini. Belakangnya pas juga berangkat Sabar Indah Mulia, jurusan Ambulu nih. Sabar Indah Mulia, kalau ada mulianya Ambulu nih. Lanjut berangkat bis Jaya kelas ekonomi arah Ponorogo. Eka jurusan Bandung nih kawan-kawan. 7879. Oh, ini armada cadangan nih 7879. Pagi ini jalan arah Bandung. Oh, ini Eka Magelang yang berangkat nih. 7538. Okupansi setengah sudah terisi penumpang. Setengah lagi masih kosong seatnya. Nah, kalau ini juga kelas ekonominya arah Semarang, kawan-kawan. Udah pakai AC kalau ini. Jaya Utama Indo 7759 via Pantura lewat Tuban. Penumpang masih cukup, ya, banyak yang kosong juga. Kan masih banyak yang kosong seatnya. Belakangnya Sugeng Rahayu persiapan berangkat. Masih jalan santai dulu. 7369. Dapat poin. Oke. Kali ini yang berangkat Harapan Jaya jurusan ke Tulungagung kelas Patas bareng sama Restu juga. Berangkat, 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 berangkat. Belakangnya Restu Ambassador. Oh, Ponorogo ini, Patas Ponorogo. Sugeng Rahayu Patas jurusan Purbalingga berangkat via Magelang juga. 7135. Belakangnya berangkat Tentrem jurusan Malang. Nah, ini lewat bawah nih kawan-kawan, bukan lewat tol, lewat bawah.
masih banyak yang kosong. KYM Trans berangkat arah Jakarta, angkatan pagi dari Surabaya. Lintang Ati julukannya. Berangkat bis laju patas arah ke Jember. Masih banyak yang kosong nih. Coba minggu depan, udah pasti pada penuh di para armada bis. Harapan Jaya ATB via arteri yang berangkat sekarang. Tujuh 195 sumber selamat arah Jogja berangkat. Kali ini yang berangkat bis Dali Prima tujuan Bojonegoro kelas ekonomi. Masih pelan-pelan dulu. Biasanya bakal ngetem lagi nih setelah ini bis-bis arah Bojonegoro. Berangkat dua bis nih untuk Western Termarah ke Malang via tol Panjang, dan di belakangnya langsung berangkat Bagong arah Trenggalek Sarep. Arah Trenggalek nih 7156. Ada penumpang naik. Boys banget bisa guys, serius. Berangkat 3 bis langsung nih. Jaya Utama Indu, bis Eka sama Kalisari. Dengan jurusan yang berbeda-beda semua. Jurusan Cilacap, Papikiti Ribon. Terus Jaya Utama Indu arah Semarang. Dan bis patas arah ke Malang Kalisari. Patas Jember berangkat Akasa Asri. Oh, Gading Akasa Asri ini. Belakangnya juga langsung berangkat lagi, Sabar Indah, Probolinggo kali ini. Belakangnya langsung lanjut Harapan Jaya arah ke Blitar via Pare. Lanjut lagi belakangnya Sumber Selamat 7292 arah Yogyakarta. Jam keberangkatan update dari Terminal Bukurasi Surabaya. Nah, kali ini Sinar Mandiri Mulia yang berangkat. Ini yang sudah pakai AC nih. Oh iya, ini bis patas soalnya. Kelas patas.
Oh, ini bis bis langka nih, bis jarang-jarang nih. Harapan kita Indonesia Abadi Patas arah ke Madura. Penumpang arah Madura bagus banget. Full cuy, full. Patas arah Malang sama Kediri ketemu nih. Jurusan Trenggalek. Dan ada patas Marang khas. Ini juga mau berangkat nih. Ini mau berangkat juga. Eka Tol Panjang juga berangkat. 7520 arah Semarang tuh Eka-nya tuh. Berangkat, Tol Panjang langsung. Belum ditutup nih, tutup BBM. Belakangnya langsung segera berangkat juga, nyambung Sugeng Rahayu Patas jurusan Bandung. 7120. Ini dulunya armada pariwisata nih, sekarang dibuat ngelen. Berangkat ekonominya, ekonomi berangkat Sugeng Rahayu jurusan Yogyakarta. 7554. Kali ini yang berangkat bis arah Blitar lagi. Arah Blitar tuh selalu bagus penumpang ini. Lanjut lagi, sekarang yang berangkat bis laju jurusan ke Jember kawan-kawan. Ini sampai Jember nih. Dan sekarang yang berangkat Aneka Jaya arah Pacitan. By the way, ini kelas ekonomi loh kawan-kawan. Bis ekonomi udah pakai Hino RK dan body SR2 loh. Wah, gokil. Dan saat ini yang berangkat bis jurusan Bojonegoro lagi kawan-kawan. Bojonegoro. Bangau Mas. Oh, di langka nih. Oh, dapat poin. Belakangnya berangkat bis Eka jurusan Bumi Ayu. Bagasinya belum ditutup sampean. Jam pagi. Ini biasanya kalau Bang Omas atau bis-bis jurusan Bojonegoro bakalan ngetem terus di sini nih. Ya, berangkat 7852 arah Bumi Ayu. Kali ini bis Bagong yang berangkat arah ke Tulungagung. Kediri Tulungagung langsung via tol. Tepat di belakangnya bis Bagong berangkat Semarangan juga Rahayu kali ini. 7480.
Ini lanjut kawan-kawan. Nah, kalau ini patah sarah maus pati ini. Langsung maus pati nih kawan-kawan. Belakangnya lanjut tentrem balilo. Nah, ini sos juga nih. Nah sekarang ini bis Jaya Utama Indopatas arah ke Jepara nih kawan-kawan. Bagi yang mau ke Jepara nih bisnya nih, soalnya jaraknya cukup jauh kalau bis Jepara. Lanjut lagi belakangnya Jaya Utama Jepara berangkat patas arah ke Malang, Restu. Sekarang ini udah mulai rame nih. Oh, ternyata kalau terlalu pagi malah cenderung sepi. Mulai-mulai agak siang baru rame. Belakangnya lanjut laju patas arah ke Jember. Gajah Mada Jember. Oh iya, benar Jember ini. Biasanya belakangnya ini ada laju Lareosing. Berangkat-berangkat. Dan kali ini berangkat bis laju ekonomi arah Bondowoso laju poligami. Lari lagi. Akan laju poligami. Berangkat bis Pelita Indah kawan-kawan. 7408 arah ke Trenggalek via tol Panjang nih. Berangkat Eka Patas tol Panjang menuju Magelang Jawa Tengah. Arah Magelang, Terminal Tidar. Belakangnya juga berangkat tuh. Nah kali ini laju patas, bener toh belakangnya laju patas tadi Lareosing, dan ini bisnya tembus Banyuwangi, dijamin tembus. Oke kawan-kawan, serasa cukup sampai di sini ya video dari Terminal Bungur Asih jam pagi. Setelah ini saya akan lanjut untuk jam siang. So, tunggu video selanjutnya. Oke, see you next video.